Syamsuri Firdaus, seorang Kori muda asal Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima NTB, telah menambah koleksi gelar juara internasionalnya dengan meraih juara 1 Musabako Tilawatil Quran MTQ Internasional di Kota Dar es Salaam, Tanzania, Afrika pada Sabtu tanggal 1 April tahun 2023. Melalui akun Facebooknya, Syamsuri mengungkapkan perasaan haru dan bangganya atas prestasi yang diraihnya, di mana ia berhasil mengungguli para rival dari 9 negara yang masuk ke babak final. Syamsuri juga menuturkan bahwa prestasi ini merupakan hasil doa dan dukungan dari orang tua, istri, guru, dan handai tolan, serta ia berharap dapat terus istiqomah dalam menyiarkan Al-Quran. Tidak hanya itu, Kori kelahiran tanggal 11 April tahun 1999 ini juga telah meraih juara satu tingkat internasional sebanyak 3 kali sebelumnya, yaitu pada MTQ di Singapura dan MTQ Internasional di Turki. Prestasi ini tidak hanya membuat dirinya bangga, tetapi juga membuat masyarakat NTB bangga dan bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifli Mansyah, membagikan foto Syamsuri di akun pribadinya sebagai bentuk rasa bangga atas prestasi yang diraih putra NTB ini. Prestasi yang diraih oleh Syamsuri Firdaus ini merupakan bukti nyata bahwa usia tidak menjadi halangan dalam meraih sukses dan prestasi gemilang. Dengan tekad yang kuat, semangat yang tinggi, dan doa yang tulus, siapapun bisa meraih apa yang diimpikan. Semoga Syamsuri Firdaus terus memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk menggapai mimpi dan meraih prestasi yang gemilang, serta terus memperjuangkan untuk menyiarkan Al-Quran ke seluruh dunia.